Wabarakatuh, kembali lagi di Dedi Kreator ID. Pada kali ini video yang kedua kita ambil di daerah barat ini. Tadi kita berjalan dari Tumpeng, kita sudah melihat RJ Audio di Masjid Tumpeng. Kali ini kita berada di sini. Ini desa Mundelan, saudara. Masih bersama dengan nggak tahu sound system apa ini. Speknya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. KMC ini tuh. Nah, oke lor. Nah, ini untuk titik DJ. Bu titik DJ ini ada 4 subwoofer dan juga ada 4 planner ini. Ini isinya 12 in double plus tweeter. Nggih. Nah, ini ada box cell A ini lor. Cell apa CCP ini ya? CCP mungkin ini lor. Kita lihat yang ada dulu. Oh, CCP ini loh, ini ada 4 box CCP 18 in single di double speakon. Nah, ini tampak dari belakangnya loh. Ini untuk persiapan takbir nanti malam. Nah, ini untuk power-powernya loh. Ini kita lihat dari belakang dulu ya. Ini ada 1, 2, 3, ini ada 2, 3, ada 3 power lur. Ada 3 power, mungkin yang 2 ini untuk, oh ini ada tulisannya nih, itu sub 1, ini mid 1. Ini mungkin buat middlean, yang bawahnya buat middlean mungkin lur. Yang atas buat sub, terus yang itu buat high mungkin yang atas sendiri lur. Jadi yang ini buat subwoofer main 4 ohm, terus yang bawah itu buat 12 innya, terus yang atas sendiri buat tweeter. Kita lihat dari depannya lor. Nah ini powernya power ohm bro ini lor. Ohm bro. Nah itu lor. Ini buat high mungkin lor. Ini main 3 way ini lor. Main 3-way untuk kabel skerm ini masih wis kelas SNI ini lor. Ini powernya gede ini lor. Ini kelihatan ada dua pendingin di samping kanan, ada dua pendingin di samping kiri ini lor. Ada 4 pendingin. Yang ini tadi buat apa ya? Buat 12 in yang bawah, buat middle, yang tengah ini buat sub, terus yang atas sendiri buat high lor. Untuk setrum ini pakai lah, Laiko ini pakai listrik rumah lor. Agen nois yang diai ini lor. Ini gitu loh, anu nih aksesoris lor. Loh, gak di setel, gak di setel. Aduh, setrum mudun. Iki turun di setel iki. Nah, iki lur, HCT lho, 49 iki. Standby ini 49. Nah, ini untuk mic wireless-nya pakai Sennheiser. Nah, ini untuk aksesorisnya ada DLMS asli. Protea 4.8 SP. Ini ada ukurin blok 2. Untuk mixernya ini pakai Dover Pro FX 8 8 channel ini. Cito gesok berarti dia yoni yuk. Nah ini lor, desa Mundelan Banjarwaru ini. Nah ini mau pasang parlet. Kita lihat keseluruhnya lagi lor. Oke, enak takbiran. Teko tumpeng di atas. Lor. Kita keseluruhnya lagi lor. Nah, ini masih mau pasang parlet. Oke, nah ini is Bu Titik DJ. Oke, yang punya berarti Bu Titik ini lor. Wis mending bawa lur 4 lenere
dan 4 subwoofer single. Ini tata tidur Nur. Boke gede-gede. Oke Lur, sekian dulu dari saya, lanjut nanti lagi Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.